Nah, ini buah sawitnya. Pagi guys, jadi ini kita lagi perjalanan menuju kebun sawit. Dan kalian tahu ini tadi jalurnya karena kebetulan kemarin malam habis hujan, jadi sangat becek, berlumpur. Terus kemudian di sini banyak nyamuk. Nah, di sini tidak hanya kebun sawit ya, jadi ada berbagai macam, ada karet, terus kemudian berbagai produk perkebunan lainnya, tapi memang didominasi oleh perkebunan sawit ya. Oke, kita lanjut jalan dulu, nanti kita sambung waktu sampai di kebun. Jadi ini guys, lahannya guys, ini baru dibeli 1/4 hektar, tapi masih dalam tahap restorasi, baru disemprot kemarin untuk menghilangkan rumput-rumput nakal. Ini karet ya, ini pohon karet guys, gak payu guys. Ini di kopi, oh iki ya, jambu. Nah, ini pohon sawit guys. Nah, ini buah sawitnya. Dirubung nyamuk guys. Ini masih jaran lanang itu sing kembang tapi gak beruah pas lemane itu. Kembangnya sing ngene iki. Iki kembangnya. Iya. Berarti iki sawit lanang. Gak bisa jadi buah kembang. Gak bisa jadi buah. Iya. Lanang iki sing wis tuwa iki. Kita mangar-mangar ini coba saja gitu. Kulanang tak wedok. Kulanang tak wedok. Kulanang tak wedok. Tapi tetap ono iku ya. Apa? Tetap ono iki ya. Iya, ada bunga itu kan kanggo anu petanu dua itu. Ada berbunga kan terus jadi dua. Banyak lanang berbunga tapi gak bisa jadi dua. Ini sesuai ini. Ini kita Wayahe panen. Mending panen.
tekuk iki. Sing iki lek anu kuwi nrecal iso akeh ngene iki lek apa iki? Anu napik iki. Terus 1 2 3 4 nang kene 5. 6 7 8. Tak kupeng ana piro? 10. Sini. Aku sih mulai berdiri ki pohon ini mulai berdiri tak ni. Pohon itu mulai rasa kecil kan itu. Mulai kita sesing nak cukup ini nak kecil. Baik tu. Singkana kita ibuang. Eki melbungan ni siapa? Yudi bilai sambungan ni sih tak ngarap mau. Oh. Sama Iko. Nanti yang terus ipas terakhir ini cuma selasa. Eki rodok api ki. Padang. Iya Eki soal wes gede kan ni mau cik rata cilik cik. Kesreh lemah. Iki sing diomong kurang 5 tahun pon 6 tahun iki. Yo lek sik 6 kan ngene iki. Iku mau kira-kira pirang tahun sing nang kono mo? Ya iya iku 5 tahun iku. Sing nang kono mo 5 tahun. Iki wis 6 tahun paling iki, 6 tahun 7 tahun. Wis merotoli. Nek wis mateng dirontok iki. Pangan iku pangan burung-burung iki. Mateng. Abang ya. Buah lukur dipangani. Matang. Lukur. Tidak ganggu tumbuhan. Ada sawah matun ni. Jitu. Mending resi itu dua i, terus mari ngono dipupuk. Oh, kalau monggo. Kok jamur nek ngarani. Ini kan itu buah itu kita anu wae tapi mulus pindah sini ya. Mati deh. Seperti itu. Masih kita sih. Kalau kurang lebih kilo beli 456 itu nak matap. Jadi jaraknya sekitar 5 meter. So ngapain? Si kilo telur papat 567. Kita ulu meter, ulu tinggi tu dia. Sekat 6. Jadi yang matang-matang ki. Kuning-kuning. Wah, dulu antar wacal. Ini tiga i apa? Duh, wah rontokan yang isar itu dulu antar belajar. Ini kader sih ya, jadi anu nih penyakitnya. Ya guys, jadi itu tadi sudah selesai kita berkunjung ke kebun sawit. Jadi total lahan kurang lebih 1 hektar dan ada yang sawitnya sudah 5-6 tahun, ada yang memang baru aja ditanam karena memang beli dari pembeli sebelumnya itu tidak begitu terawat, jadi memang harus seperti memulai dari nol lagi. Tidak apa-apa, tapi itu bagian dari investasi. Semoga barokah nanti kedepannya. Amin. Ikuti terus keseruan vlog selama mudik di Kalimantan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.